kita ini adalah bertujuan untuk melakukan perumusan resolusi, strategi, dan langkah kerja dalam pelaksanaan program anggaran kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan evaluasi kerja yang dikerjakan pada tahun 2022. Bicara tentang rapat koordinasi evaluasi, bukan saja kita merefleksikan atau flashback apa yang telah kita kerjakan selama tahun lalu, selama tahun 2022, tapi sekaligus kita ingin memetik apa yang positif bisa kita jadikan amunisi untuk meningkatkan atau meraih atau mengerjakan target di tahun 2023, dan apa yang kurang menjadi alat bagi kita untuk membangun strategi supaya kelemahan di tahun lalu itu tidak terulang di tahun 2023. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, lumrah dalam suatu organisasi publik para KUPT-nya ditagih janjinya sebelumnya. Penagihan ini bukan berarti ini membuat Bapak Ibu KUPT menjadi terutang, bukan, tapi ingin kembali membuktikan bahwa kita ditunjuk sebagai pimpinan adalah insan yang ready untuk membuat komitmen. Itulah yang sama-sama telah kita lakukan tadi, penandatangan janji-janjinya. Kinerja Kemenkumham tahun 2023 masih dalam satu rangkaian dalam RPJM 2019 sampai dengan 2024. Kalau kita tahu, kita ikuti dari 2019 sampai 2022, sepertinya nggak jauh berbeda. Ya, tiap tahunnya hanya sedikit perubahan, sedikit perubahan. Tapi perubahan itu akan menjadi besar karena tiap tahun punya tantangannya sendiri.